Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia, laporan bisnis tanggal 21 September 2020. Dengan saya, Angga Devi yang akan mengajarkan kalian mengenai uh, tema kita kali ini, yaitu membahas mengenai proposal tugas akhir. Oke. Okay. Proposal tugas akhir. Pak, proposal tugas akhir apakah bisa dikerjakan di semester 3 ini? Sangat bisa. Ya kan, sangat bisa dikerjakan. Nah, ketika kalian itu e, malah bahaya itu kamu mengerjakan di semester 4. Nanti banyak hal yang kalian malah e, selesainya lama. Kenapa kok seperti itu? Karena ada yang belum PKL, karena ada yang belum uh, magang. Jadi seperti itu. Itu nanti magang PKL itu ada di perusahaan atau di tempat mana kita kan susah untuk ketemu. Tapi ketika kita itu ada di uh, tempat yang sama, kita itu mengerjakannya itu cepat. Nah jadi itu ya. Oke. Apakah boleh pak? membuat laporan PKL dan membuat laporan TA itu sama, boleh. Boleh. Asalkan ada alasannya loh ya, asalkan tugas akhir itu bersumber pada masalah. Kalau laporan PKL itu bersumber pada kegiatan yang kamu lakukan di tempat PKL, bedanya itu. Proposal tugas akhir berarti Bersumber pada adanya masalah di tempat tersebut, misalnya ada masalah mengenai data, kamu membuat aplikasi administrasi data biar datanya tidak hancur. Nah, kamu tawarkan di sana, alhamdulillah kalau dipakai sangat-sangat suka, kita sangat respect nilainya tinggi, tapi jika tidak dipakai ya namanya perusahaan besar misalnya kamu menawarkan suatu ide gagasan kamu menawarkan sesuatu tapi nggak dipakai nah itu karya kalian ya kita apa namanya itu kita menghargai menghargai karya kalian tapi nilainya tidak sebaik ketika hasil karya kalian diimplementasikan di tempat itu jadi itu oke udah paham udah paham ayo cek son udah paham halo halo sudah paham apa belum sudah paham pak nah. sudah nah jadi tolong kalian itu nanti ketika pkl kalian itu boleh membuat ta juga di tempat itu tapi harus dipakai bedanya kan itu nah nggak hanya membuat aplikasi ya Misalnya kalian membuat dokumen manual atau membuat suatu hal yang memang berguna buat instansi tersebut tapi berdasarkan masalah. Ya, jadi berdasarkan masalah. Jangan sampai lupa. Berdasarkan masalah. Tidak boleh kamu itu mengarang, mengarang masalah. Harus real kamu sumber ma sumbernya dari mana dari pembimbing yang ada di sana. Gini Mbak, misalnya di sini loh Mbak enggak ada Mbak informa uh, misalnya datanya masih korat karet Mbak. Nah, jadi saya itu perlu Mbak ini kalau ada orang yang bisa membuat ini. Nah, kalau kamu bisa membuat itu gagasan itu dimasukkan dibuat dalam sebuah aplikasi atau dibuat dalam sebuah SOP ditawarkan. Oke Mbak, bagus. Saya pakai ya. Terima kasih banyak. Nah, nanti ada foto nanti saya kasih tahu ya bukti-buktinya itu seperti apa, bukti implementasi itu seperti apa. Akan saya kasih tahu. Nah. nah, jadi sudah beda ya kalau PKL itu yang kamu kerjakan selama PKL, kalau TA itu bersumber pada masalah yang ada di tempat tersebut. Dan kalian bisa memberikan sebuah solusi. Solusinya itu alatnya ini loh Pak. Solusinya dokumennya ini loh Pak. Solusinya, teorinya ini loh, Pak. Nah, teori boleh, gagasan boleh, dokumen boleh, SOP boleh, aplikasi boleh, jadi harus berupa produk, ya. Nah, itu kalau tugas akhir. Kalau PKL ya gampang, PKL kan kamu hanya mengerjakan sesuatu yang kamu kerjakan. Kamu, kalau, Pak, saya hanya input data ya udah memang pekerjaan kamu input data ya laporan PKLmu input data nggak usah ketika kamu itu input data kamu mau tulis yang lain ya nggak boleh wong pekerjaanmu ketika PKL input data kok nah yang terpenting itu apa input data kan ada langkah-langkahnya langkah-langkah itu loh biye. langkah pertama kedua ketiga dan seterusnya itu harus jelas Nah, Oke, okay. saya share screen. Dari yang saya jelaskan tadi, ada yang tanya oleh Alia. Halo, ada yang tanya tes-tes, ada yang tanya. belum pak belum kepikiran oke oh, oke okay. okay, lanjut sebelum membuat laporan tugas akhir itu diawali dengan proposal tugas akhir apa sih pak proposal tugas akhir nah proposal tugas akhir itu penawaran kamu menawarkan gagasan kalian apakah layak tugas akhir di sini untuk dikerjakan jadi itu intinya itu menawarkan tugas kalian atau aplikasi kalian atau proyek kalian kepada kami yaitu akademisi aksi nah jadi yang ditawarkan di sini yang proposal pembuatan website sistem informasi penjualan untuk memperluas target pasar pada umkm batik tulis lasem Araza jadi dia proposal tugas akhirnya ini membuat website informasi penjualan untuk memperluas target pasar. Nah, jadi intinya untuk memperluas target pasar ya. Pada UMKM, nah, batik tulis lasem. Nah, jadi itu eh, dikerjakan oleh empat orang. Nah, ini proposal yang pertama itu dimulai dari cover. Setelah cover, lembar pengesahan, ya lembar pengesahan. Disetujui oleh dosen pembimbingnya, itu siapa? pengujinya siapa? Terus, setelah itu ke judul tugas akhir. Judul tugas akhir yang kamu ajukan itu apa? Ditulis ini masih pengajuan, ya. Kalian itu mengajukan sendiri kepada kami. Nanti, ACC tidaknya itu setelah melalui rangkaian. Nah, jadi, judul tugas akhirnya ini terus pendahuluan pendahuluan itu ini pendahuluan seperti halnya tadi ya piramida terbalik semuanya sama piramida terbaik terbalik mulai dari umum ke khusus nah jadi disesuaikan dengan judul nah, di sini kan judulnya ini ya udah yang ditulis ya mengenai ini ada pembuatan web website itu apa sistem informasi itu apa penjualan itu apa target pasar itu apa, UMKM itu apa, jadi itu yang ditulis di pendahuluan. Nah, jadi seperti itu. Terus batik tulis lasem itu dikelola siapa, mulai dari kapan berdirinya, sekarang itu sudah seperti apa bisnisnya harus ditulis. Terus selanjutnya menurut Ibu Hartati, ya, Ibu Hartati itu pemilik ya owner, itu menyatakan bahwa proses penjualannya masih bersifat tradisional jadi masih muka ke muka mulut ke mulut jadi belum pakai yang namanya aspek teknologi nah, jadi masih belum pakai aspek teknologi sehingga penjualannya dirasa kurang efektif nah ini masalah ini karena dulu itu dia itu pakai penjualannya masih tradisional belum menggunakan internet jadi sekarang diingin pakai internet lah kakak tingkat kalian menawarkan bu ada masalah di tempat ibu biar kami buatkan nah jadi sudah dibuatkan nah pembuatan website batik tulis nasem araza nah jadi itu rumusan masalahnya ini nah, jadi rumusan masalah yang kamu ingin Bahas itu, ini bagaimana cara membuat websitenya, bagaimana cara menggunakan websitenya, bagaimana cara menyebarluaskan websitenya, bagaimana tingkat kepuasan websitenya. Jadi, seperti itu ya. Terus, setelah itu, tinjauan pustaka, tinjauan pustakanya, itu teori-teori yang kamu pakai. Itu teorinya, ada sistem, ada informasi menurut siapa, tahun berapa, halaman berapa, itu harus jelas ya informasi, sistem informasi. Nah, ini menurut siapa? Website menurut siapa? PHP menurut siapa? HTML menurut siapa? MySQL menurut siapa? Pasar menurut siapa? UMKM menurut siapa? Batik tulis menurut teorinya siapa? Harus jelas. Oke. Harus sangat jelas di tinjauan pustaka, teori-teori yang dipakai. Terus, tujuan tugas akhir. Nah, jika rumusan masalahnya ada empat, tujuannya ada empat. Jangan sampai lupa. Terus setelah itu kontribusi tugas akhir. Kontribusi tugas akhirnya itu apa sih? Nah, ini bagi penulis ini, bagi aksi ini, bagi batik rusik, bagi batik uh, tulis lasem arazak ini, bagi pelanggan ini. Jadi itu metode tugas akhir metodenya pakai apa metode penulisan ini menggunakan research and development apa sih metode research and development Oke okay, saya kasih tahu dulu kuliah perdana di sini metode itu ada empat metode metode penelitian yang pertama metode kualitatif metode kualitatif itu metode pendalaman makna yang berasal dari wawancara dokumen Narasumber buku itu metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif itu metode yang bersumber dari angka, jadi kamu bisa sebar angket, kamu bisa sebar kuesioner kepada tempat. Hasil kuesioner itu kamu kaji, kamu analisis, artinya apa? Kalau metode mix, metode... Nah, jadi tadi sudah kualitatif, kuantitatif, terus metode mix method. Mix method itu gabungan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Ya. Jadi ada sumber datanya, ada dokumentasinya, ada wawancaranya, terus disambi dengan data kuantitatif, yaitu ada angkanya, ditelisik, dijabarkan ada angkanya, terus dinarasikan itu kuantitatif. Nah, mix method itu menggabungkan dua hal tersebut. Metode ketiga mix method namanya ya. Terus metode yang terakhir namanya research and development atau kita sebut sebagai R&D. Apa sih metode R&D itu? Metode R&D itu adalah menawarkan sebuah produk yang mana produk tersebut nanti akan diimplementasikan kepada instansi, kepada perusahaan, kepada government, pemerintah ataupun kepada UMKM ataupun kepada desa. Intinya kamu menawarkan produk kepada uh, suatu instansi, intinya itu ya. Jadi produk itu kan harus melalui skema. Nah, skemanya itu pakai metode yang namanya uh, research and development. Nah, jadi itu ya, makanya disebut dengan nama R&D. Oke. Okay. R&D itu untuk menguji keefektifan produk. Nah, jadi nanti diuji efek efektivitas dari produk misalnya tadi produk dari penjualannya Mbak Herlina yang dibuat tadi itu efektif enggak sih? Oh, ternyata efektif. Oh, ternyata enggak efektif. Alasannya enggak efektif apa dikaji. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang pertama membuat produk. Kalau intinya membuat aplikasi, nggak hanya aplikasi itu web loh ya. Bisa aplikasi itu bisa web, bisa pakai VBA. VBA, Excel itu loh ya. Nah, tapi yang bagus, nggak boleh asal-asalan yang bagus. Excel, terus bisa membuat uh, video, misalnya kamu bisa membuat video. Misalnya di desa ada wisata, kamu membuatkan video. Uh, jadikan karya kan. Kamu ngajari membuat video, kamu membuatkan video, kamu ngajari membuat video. Jadi itu bisa dibuat menjadi tugas akhir. Nah. Jadi produk, intinya itu R&D itu produk. Kalian itu D2 itu hasil outputnya harus berupa produk. Menurut Sugiono terdapat langkah-langkahnya R&D itu apa? Ditulis di sini. Terdiri dari tahap apa saja? dijelaskan di sini. Harus ada buku dari siapa. Terus di sini selanjutnya itu rencana jadwal perencanaan kamu mengerjakan TA atau proposal. Itu dimulai dari bulan Desember ya 2019. Terus ke Januari sampai dengan April. Nah, dia itu eh, jadwal tugas akhirnya itu selesai sampai bulan April, tapi kemarin selesainya di bulan Agustus bayangin. Di ujiannya Mbak mbak ini herlina ini ujian ta nya di bulan agustus jadi dia mulai mengerjakan proposal di bulan desember 2019 tapi tugas tu, oh, ujian tugas akhirnya di bulan agustus bayangin kamu kan sudah bisa memahami kan tugas akhir itu lama mulai dari desember sampai bulan agustus bayangin mengerjakannya itu selama apa maka dari itu ketika kalian tidak menabung kamu nanti akan kesusahan sendiri. Nah, di sini kan sudah didetailkan kan, Mbak, He, Mbak Herlina. Nah, ini personalia itu eh, siapa saja yang eh, melakukan mengerjakan proposal tugas akhir ini. Terus per perak-perakiran biaya tugas itu habis berapa sih? mulai dari ini dari ini dari ini sampai dengan tugas akhir itu habis berapa terus daftar pustaka teori-teorinya itu dari mana saja terus lampiran ini ada flowchartnya terus ini permohonan surat Pro, eh, observasi terus di sini balasan suratnya observasi ini foto ketika eh, observasi oke saya kasih tahu dulu proposal proposal itu ketika kalian itu tanya-tanya mencari masalah yang ada di tempat tersebut itu namanya observasi. Kalian minta ke kampus surat usulan apa namanya observasi nanti akan dibuatkan dan nanti ketika observasi instansi tersebut harus mengeluarkan surat balasan untuk aksi. Nah, yang pertama dilakukan ketika kalian tahapan penelitian itu observasi dulu baru penelitian observasi itu mencari masalah yang ada di instansi tersebut nah, itu harus baik surat surat observasi nanti di foto ada buktinya jadi seperti itu ya surat observasi terus kalau sudah uh, ujian proposal itu melaksanakan yang namanya tugas akhir nah sudah membuat mengerjakan tugas akhir Terus, selanjutnya ngapain yang dikerjakan yaitu penelitian. Ada surat lagi, kamu mengajukan surat, minta surat penelitian selama berapa hari atau berapa minggu di tempat itu. Nanti dibuatkan, nanti juga harus ada balasannya. Bahwasanya kamu sudah melaksanakan penelitian di sana selama berapa hari, yang penelitian siapa saja, nah, itu seperti itu. Yang pertama berarti ketika kalian mau mengajukan tugas proposal tugas akhir itu observasi dulu. Observasi itu harus minta surat ke aksi. Nah, setelah itu dibalas oleh instansi tersebut, kamu sudah melaksanakan observasi. Logikanya seperti itu. Penelitian enggak boleh dilaksanakan dulu tanpa observasi. Jadi langkah-langkahnya itu observasi dulu baru penelitian. Enggak boleh penelitian dulu baru observasi. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas. Halo, tes, tes, sudah jelas. Jelas, Pak. Oke, Pak, saya itu mau penelitian di tempat saya, boleh di tempatnya kulit sendiri boleh asalkan Judulnya tidak sama dengan kakak tingkat. Nah, itu yang susah, kan? Itu kan nggak boleh dengan kakak tingkat yang kamu kaji itu dari apanya sih, kayak gitu loh. Misalnya, kalau sudah dikaji Mbak Herlina ini ya, kamu harus yang beda, nggak boleh sama. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita biar sharing aja, apa? Nah. ngajar om <silence> ngajar online om halo ada pertanyaan Ridwan halo Ridwan Ridwan ada pertanyaan belum lah ya mak harusnya ya ada wan kamu mau mengkaji apa kan harus jelas wan nah, apa wan sering aja ini di sini kan ada banyak masa kamu nggak merasa bingung kalau kamu nggak merasa bingung berarti ya kaya ini kamu pengen mengerjakan apa kayak gitu loh kita sharing aja di sini saya pengen mencoba membuat web pak oh. boleh kan boleh sangat boleh Baru nyicil dikit-dikit, Pak. Apanya? Baru nyicil? Baru nyicil dikit-dikit. Oke, okay, boleh. boleh. Oke, okay, saya share dulu ya. Ini yang, eh, apa namanya, hmm, batik tulis yang ar gitu ya. Batik tulis ya, ar Nah. Nah ini batik tulis arazak.com Nah ini karyanya Mbak Herlina dan Mbak Rina Jadi oh. Nah ini Mahasiswanya sendiri jadi model Boleh Nah ini ada Videonya kan Ini ada fotonya Harganya sudah tertera ada nomor WA-nya, panjangnya itu berapa, ulasannya itu. Nah, ini di sini kan banyak foto. Harganya berapa? Iya hmm, kan? Oke. Nah. Kelihatan kan, Wan? Ini ada kontak toko. Kontak tokonya. Produknya. Nah, ini ada ini yang kemarin tak ajari itu, loh, membuat maps dari Google. Ya, ini dipakai, jadi tempat itu dibuatkan Untuk inspirasi saya, Pak. coba saya pengen lihat tadi yang metode pembayaran, metode pembayaran. Konfirmasi pembayaran itu, kalau di sini harus login dulu, ya. Nah, tapi ya. ini di sini. Pembayarannya itu nanti e, kamu transfer terus dikirim email, jadi masih belum otomatis seperti halnya Shopee. Jadi masih pakai kamu kalau sudah bayar bisa pakai e, dikirim WA-nya ibu ini atau apa namanya, buan? E, yang kedua itu bisa dikirim email. Nah ini misalnya ini stok habis kan? nggak ada kan di sini jadi kelemahan dari website ini itu pembeliannya itu masih masih pakai wa ataupun email jadi masih belum kayak shopee nanti bisa tapi nanti di sini di metode pengiriman itu sudah mil bisa milih jne atau jnt jadi mis bisa langsung milih tapi kelemahannya itu masih belum kayak shopee yang canggih kayak gitu loh jadi, masih belum belum secanggih itu, soalnya. Soalnya, ya, hmm, ini kan otodidak. Kamu makanya nanti di mata kuliah yang web itu, kalau yang model kayak Shopee itu kan dia pakai bahasa pemrograman PHP. Ini kan dibuil dari WordPress. Paham, ini dibuil dari uh, WordPress, tinggal nginstal apa namanya, itu temanya tinggal nginstal tema, terus nginstal plugin yang dipakai itu apa. Sudah, terus ditata. Tampilannya ini gimana, lebarnya ini gimana itu. Jadi kayak gitu. Makanya pakai WordPress ini masih kurang bagus. Tapi kalau yang kayak Shopee itu harganya kan aplikasinya kan miliaran itu. Makanya bisa secanggih itu. Oke ada yang tanya lagi tanya terkait tugas boleh tadi Oke. saya pengen minggu depan e, tolong dikasih tahu ya yang belum PKL kita masuk kuliah Oke ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri sebelum saya upload putus-putus mau mau ban mau share screen sebentar boleh pak boleh saya Uh, Macos, oke okay, udah silakan. Nah ini untuk website saya Pak. Ini, ini nanti saya kasih foto-foto produk saya. Hmm. Ini untuk penjualannya nanti. Belum selesai, boleh. Nanti kan kita pakai Masih. Mm. Masih. template ini, Pak? Iya, boleh. enggak apa-apa boleh-boleh. Oke, oke. Okay. Okay. Nah, teman-temannya ini Ridwan sudah bergerak cepat daripada kalian. Nah nanti kalian itu kalau ketinggalan sama Ridwan, Ridwan ini sudah dia membuat produk, nah, ya kan? Nanti kalau ketika ada Pak Rahmat, dia bi minta bimbingan Pak Rahmat lebih dalam mengenai ini gimana Pak? Caranya biar ini ya jadi seperti itu. Teman-teman yang lain tolong di eh, apa namanya, dipelajari juga, dikerjakan juga tentunya, nggak hanya Ridwan saja. Oke, ada yang lain yang tanya. Masih ada tiga menit. Ada yang tanya? Sita? Biul? Uh, Pak Angga? Hmm? Uh, untuk judul dari TA-nya itu berarti harus dikonsultasikan ke dosen Pak Bibing dulu ya, Pak? Betul. Tapi, kamu itu ketika menemukan suatu tempat yang mau kamu, misalnya, saya mau membuat ini, Pak, di sini. Nah, kamu... Uh, ke kantor dulu minta surat observasi. Ya. Oh, ya Tapi kakak. sebelum sebelum observasi itu kamu mengkaji ke sana dulu ya. Intinya mengkaji itu gini, ya, gini. Diperbolehkan enggak? Iya, intinya, ya, ya. ya, intinya kamu. Iya, intinya kamu ke sana diperbolehkan enggak? Misalnya ketiwas ngambek surat ning kono dioleh yo sama saja kan. Oke, Pak. Nah, jadi kamu tulis di sana, kamu datangi dulu, kamu uh, ya pendekatan lah. Oh, ternyata boleh ya. Udah, kamu terus buat surat. Lalu ini, Pak, untuk pembuatan TA sendiri itu kan harus kelompok ya, Pak. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya, pemilihan kelompoknya itu harus gimana gitu? Oke, TA itu boleh sendiri, boleh kelompok. Nah, oh. iya, jadi boleh sendiri dikerjakan sendiri, boleh berkelompok. Nilainya itu nanti, ketika TA itu juga beda-beda. Ketika ujian, nah, soalnya kan karakter individu kan ketika diuji kan beda-beda ya kan, ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab, jadi kayak gitu. Nah, ketika dikerjakan sendiri ya, konsekuensinya ya pekerjaannya di beban atau diemban oleh dirinya sendiri, tapi kalau berkelompok kan banyak orang kayak gitu lah, maksimal paling buahnya itu lima orang, jadi satu kelompok. Nah, pemilihannya, pemilihannya itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri, oh, jadi gitu, ya. oh -oh, enggak, enggak dosen, enggak kalian sendiri yang menentukan. Nah, jadi yang harus patut disadari dan dipahami ketika proposal itu tiga orang, enggak boleh tugas akhir tinggal dua orang, atau bahkan nambah jadi empat orang, enggak boleh. Jadi di proposal itu tiga, di tugas akhir juga tiga. Jadi konsekuensinya itu sih, nggak boleh ada OEO anggota kelompok yang merudul. Nah, maka dari itu kamu cari anggota kelompok yang benar-benar benefit di tugas akhir kalian. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Fahmi? Mi? Fahmi? Itu, Pak. Hah? Kamu sudah jelas kalau begitu? Insya Allah. Nah, kalau mau membuat, boleh. Kamu kalau sudah, wah aku penggabung gabung Ridwan, enak oleh ah. Ya, terserah kalian. Itu hak, kalian kalau mau gabung Ridwan. Tinggal Ridwannya mau apa enggak, gitu aja. <laughs> Pak Biul, Biul. Apa? Nah, biul. biul. kalau mau mengerjakan juga boleh. Gabung Ridwan ya, Pak. Wah, yuk tergantung Ridwan Ridwan.